lucu juga. Kemudian audiensi dengan wakil bupati kak, tapi juga penyampaiannya wakil bupati tidak substansial kepada permasalahan yang disampaikan, disuarakan. Iya. Karena kan terkait program 100 hari kerjanya kak, terkait isu lingkungan, kemudian masalah di bidang pertanian. Itu yang kita tuntut dia. Kemudian kesehatan kak. Iya iya. Iya kak. Kesehatan, kemudian manajemen pelayanan di dinas-dinas. Iya. Terus itu nanya isu tuntutannya gimana? Masih berlanjut di? Iya kak, masih. Pertama ada yang terluka? Iya ada kak. Jadi kami juga sempat lakukan pelaporan di Polres, kemudian visum.